Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, setelah menjalani rehabilitasi di Rumah Sakit Ketergantungan Obat Cibubur, Jakarta Timur, aktor Dwi Sasono akhirnya bebas dan dinyatakan sembuh dari ketergantungan narkoba. Tanpa dijemput sang istri, Dwi Sasono meninggalkan Rumah Sakit Ketergantungan Obat Cibubur Jumat pagi tadi setelah menjalani masa tahanan dan rehabilitasi terkait kasus penyalahgunaan narkoba yang menjerat dirinya. Dwi Sasono merasa terharu karena akhirnya sembuh dari narkoba. Ia juga memastikan kondisinya sudah sehat dan ingin segera berkumpul dengan keluarga. Sebelumnya, Dwi Sasono ditangkap oleh Satnarkoba Polres Metro Jakarta Selatan 26 Mei 2020 lalu atas kepemilikan narkoba jenis ganja seberat 16 gram. Dari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Dwi Sasono divonis 6 bulan masa rehabilitasi.